Mobil self-driving adalah kendaraan yang menggunakan kombinasi sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan perjalanan antar tujuan tanpa operator manusia. Dilansir dari VOA Indonesia, perusahaan otomotif terkemuka, Ford membawa revolusi dalam dunia mobil otonom dengan memperkenalkan model mobil hands-free di jalan raya Inggris. Mobil ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Teknologi yang diterapkan dalam model Ford ini disebut Blue Cruise, dan sekitar 500 pengguna awal mengikuti uji coba di Inggris dengan membayar $21 juta per bulan. Ford mengaku bahwa sudah ada 200 ribu pengemudi yang menggunakannya tanpa terjadi kecelakaan. Meskipun makin canggihnya teknologi untuk pengemudi seperti ini, kita tetap perlu memperhatikan jalan setiap saat dan siap mengambil alih ketika diperlukan manuver darurat.